5 pelaku yang digerebek Satres Narkoba Polresta Pekanbaru diduga saat gelar pesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah Jalan Kuantan 7, Kecamatan 50, masih diperiksa intensif penyidik. Dalam pemeriksaan ini, kelima muda-mudi tersebut diketahui berinisial RR, PT, FZ, YD, dan SR. Selain itu, polisi menduga pelaku selain sebagai pemakai juga sebagai pengedar. Hal ini terlihat dari barang bukti yang disita, yakni puluhan paket sabu dan belasan pil ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil penggerebekan. Dan di situ juga kita amankan juga ada yang diduga pengedar. Dari penangkapan berapa paket kita amankan? Ya, untuk paket sabunya yang siap dijual itu ada sekitar 20 paket. Kemudian ada beberapa butir ekstasi, tepatnya 11 butir. Kemudian ada berapa alat bom. Saat ini kelima pelaku masih diperiksa intensif penyidik Polresta Pekanbaru untuk menetapkan sebagai tersangka. Devi Hendrawan, Ivo Alidra melaporkan.